Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Undang Sunarwan sebagai Ketua Panitia Kegiatan Penilaian dan Seleksi Pramuka Garuda di Kuaran Bogor Selatan. Kegiatan seleksi dan penilaian Pramuka Garuda ini diikuti oleh Pramuka Siaga, Penggalang, dan Penegak. Jumlah peserta yang hadir atau yang mengikuti adalah 107 peserta. Kegiatan seleksi dan penilaian Pramuka Garuda ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 4 dan 5 Juli 2023, yaitu hari Selasa dan Rabu. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari demi mencapai tujuan kegiatan lebih selektif dan penilaian lebih waktunya terbuka dan cukup objektif. Kegiatan ini dilaksanakan hari pertama, yaitu tanggal 4, bidang kegiatan agama, bidang bahasa, bidang teknologi, dan hasta karya. Bidang yang pada hari dua ini adalah satu bidang tekpram, kemudian wawancara, dan bakat minat khusus para peserta. Kegiatan ini kemarin dibuka tanggal 4 hari Selasa pukul 8 oleh Kak Kuaran Bogor Selatan Kak Sukmana. Dan pada hari ini kegiatan akan ditutup nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kurang lebih dihadiri oleh semua peserta dan undangan serta tim penilai serta pemantau dari Kuarcap. Saya mengucapkan terima kasih dan merasa bangga serta bersyukur kepada Allah SWT bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neneng sebagai kepala sekolah yang memberikan fasilitas tempat dan pasaran di sini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, penilai, dan pemantau yang telah hadir pada hari ini dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya. Demikian laporan kegiatan seleksi Pramuka Garuda ini. Mudah-mudahan sampai nanti penutupan tidak ada halangan atau perintangan. Salam Pramuka.